Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada hari ini, kita akan membahas materi dengan judul Sistem Pengambilan Contoh dan Analisis Mutu. Dalam kegiatan pengawasan mutu industri pertanian, seringkali dilakukan pengujian mutu, baik untuk pemeriksaan mutu maupun untuk analisis mutu. Dengan berbagai pertimbangan, seringkali pekerjaan tersebut tidak dilakukan terhadap seluruh populasi, namun cukup diwakili oleh bagian dari populasi yang disebut dengan contoh atau sampel. Pengambilan atau penarikan contoh kegiatan yang harus dilakukan terhadap suatu barang atau sekelompok barang. Jika barang atau kelompok barang tersebut diperlukan informasi tentang karakteristiknya. Pengambilan contoh dapat dilakukan pada barang yang berada di lini produksi, alat transportasi, pada gudang bahan baku, atau pada gudang penyimpanan hasil, dan barang yang ada di tempat-tempat distribusi ataupun pemasarannya. Program pengambilan contoh adalah program yang memuat tata cara dan persyaratan atau kualifikasi petugas pengambil contoh. Di dalamnya terdapat prosedur tertentu yang harus diikuti, bahan dan alat yang harus digunakan, serta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Pengambilan contoh harus didasarkan pada metode statistik dan ditujukan pada faktor-faktor yang harus dikendalikan untuk memastikan keabsahan hasil pengujian dan kalibrasi. Bila dikehendaki, penyimpangan, penambahan, atau pengecualian dari prosedur pengambilan contoh yang ditetapkan, hal tersebut harus dapat direkam secara detail atau rinci. Pelaksanaan pengambilan contoh berdasarkan perencanaan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses, kondisi barang, dan hasil dari pengambilan contoh. Metode, peralatan, dan cara penanganan contoh harus dapat menjamin bahwa kondisi contoh pada saat diambil di lapangan harus tetap sama sampai dengan proses pengujian atau pengamatan itu dilakukan. Kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengambilan contoh dapat berakibat pada hasil uji atau pengamatan contoh tidak sesuai dengan keadaan bahan atau populasi. Tujuan dan cara pengambilan contoh juga harus jelas, berisi antara lain untuk apa contoh diambil, untuk diuji, diamati, dijadikan arsip, dijadikan pembanding, kemudian bagaimana cara contoh tersebut diambil, ataupun cara contoh itu harus ditangani, baik dikemas, disimpan, dan dikirim. Contoh umumnya diambil untuk dianalisis mutunya, dalam rangka mengetahui mutu dari suatu populasi. Pada dasarnya, analisa mutu dilakukan dengan metode standar ataupun metode yang dikembangkan, namun bisa dipertanggungjawabkan. Informasi yang penting tercantum dalam rencana pengambilan contoh dan pelaksanaan pengambilan contoh antara lain. Yang pertama, ada tujuan dari pengujian atau pemeriksaan termasuk informasi tentang komponen bahan atau mikroorganisme yang akan ditetapkan. Yang kedua, pihak-pihak terkait, pelanggan, petugas, petugas pengambil contoh, laboratorium, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada sifat bahan contoh, lokasi, dan waktu pengambilan contoh. Yang keempat, ada jumlah contoh, metode pengambilan contoh, pengemasan, dan cara transportasi, termasuk di dalamnya persyaratan contoh aseptis. Kemudian yang kelima, ada berbagai persyaratan untuk pra-penanganan contoh dan pemilihan metode pengujian. Yang keempat, waktu dan yang keenam, waktu dan biaya yang diperlukan, termasuk biaya pemeriksaan, pengambilan contoh, dan biaya analisa laboratorium.
Kemudian yang ketujuh, ada persyaratan legal formal dan kesepakatan internasional untuk observasi dan lain-lain. Yang kedelapan, ada persyaratan untuk dokumentasi. Yang kesembilan, aspek jaminan mutu penyelidikan atau pengujian yang termasuk di dalamnya aktivitas pelanggan, pemilik contoh, persyaratan petugas pengambil contoh, dan pihak-pihak yang terlibat. Kita akan masuk mengenai teknik pengambilan contoh. Yang pertama ada teknik pengambilan contoh untuk padatan yang mengacu pada SNI nomor 19-0428 tahun 98. Kemudian, untuk teknik pengambilan contoh berbentuk cairan atau semi padat, itu menggunakan SNI yang berbeda, yaitu SNI 19-0429 tahun 1989. Berjuga alat yang digunakan untuk pengambilan contoh mengacu pada dua standar ini. Sekarang kita akan masuk mengenai cara pengambilan contoh. Cara pengambilan contoh dilakukan menggunakan alat yang bersih dan kering. Pengambilan contoh dilakukan di tempat yang terlindung dari hal-hal yang dapat mempengaruhi contoh, seperti debu, hujan, panas, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk pengambilan contoh padat dari tanding atau lot berbentuk curah, ada dua kondisi. Yang pertama, dalam alat pengangkut atau lini produksi, atau yang kedua, dalam tumpukan atau gudang. Untuk contoh yang dalam alat pengangkut atau lini produksi, contoh diambil pada waktu bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran pengangkut dari ruang produksi ke gudang ataupun sebaliknya. Contoh diambil beberapa kali dengan periode dan berat contoh yang sama. Untuk contoh padat dalam tumpukan atau gudang, contoh diambil berdasarkan jumlah lot atau tanding sesuai dengan jenis uji yang akan dilakukan. Contoh diambil di beberapa tempat dari seluruh lapisan secara acak dengan berat contoh masing-masing yang sama. Kemudian untuk pengambilan contoh padat dari tanding atau lot berbentuk kemasan. Yang pertama, dalam alat pengangkut atau lini produksi. Contoh diambil pada waktu bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran pengangkut dari ruang produksi ke gudang atau sebaliknya. Contoh diambil beberapa kemasan pada periode waktu yang sama. Kemudian yang kedua, dalam kondisi tumpukan atau gudang. Apabila dalam karung ataupun kemasan atau karton atau peti, contoh-contoh primer diambil dari beberapa karung atau karton atau peti, tergantung pada banyaknya karung ataupun kuni atau peti. Apabila jumlah tanding lebih dari 1000 kemasan, maka harus dibuat tanding dengan jumlah yang sama, kemudian diambil akar 2 jumlah karung atau peti tersebut dengan maksimum 30 karung atau peti yang diambil secara acak. Apabila jumlah tanding kurang dari 100, maka pengambilan contoh itu akan menggunakan tabel 2. Dalam kemasan kecil, pengambilan contoh yang dikemas dalam kemasan kecil, jumlah contoh yang diambil menggunakan seperti yang disajikan pada tabel 3 dan 4 berikut. Nah, ini adalah untuk pengambilan jumlah contoh yang diambil pada karung ataupun peti. Ini untuk kondisi bila jumlah tandingnya kurang dari 100. Misalnya, terdapat jumlah contoh per lot itu terdapat 10 peti, maka jumlah contoh yang diambil itu adalah semua contoh. Namun, misalnya contohnya kita ada 26 karung ataupun peti, maka yang kita ambil adalah 7 karung atau peti yang sebagai contoh. Kemudian ini ada tabel 3 untuk jumlah kemasan kecil yang harus diambil dari jumlah yang ada. Misalnya dalam satu kondisi terdapat jumlah kemasan kecilnya sekitar 20.000, maka jumlah kemasan kecil yang diambil untuk contoh itu adalah 250 kemasan. Jika jumlah kemasan kecil berada di antara angka yang tertera dalam tabel ini, maka contoh yang diambil mengikuti angka yang di atasnya. Kemudian tabel 4 ini menyajikan jumlah kemasan kecil yang diambil untuk setiap karton. Ya. Apabila jumlah kemasan kecil dalam karton itu berada dalam angka 12-24, maka maksimum jumlah kemasan kecil yang diambil dalam masing-masing karton adalah sebanyak 10, dan juga untuk kondisi yang lainnya. Nah, kemudian untuk penentuan berapa jumlah karton yang harus dibuka, itu menggunakan rumus X per Y, di mana X ini adalah angka dari tabel 3, dan Y adalah angka dari tabel 4. Berikut adalah contoh kasusnya. Misal, ada jumlah kemasan kecil sebanyak 21.000, di mana dalam satu kartonnya itu terdapat 15 pcs kemasan.
Maka berdasarkan tabel 3 dan tabel 4, nilai X adalah 250 dan nilai Y-nya adalah 10. Sehingga jumlah karton yang harus dibuka yaitu adalah 250 dibagi dengan 10 atau sama dengan 25 karton. Kemudian untuk pengambilan contoh cairan atau semi padat dari tanding berbentuk curah. Contoh sebaiknya diambil ketika bahan dialirkan melalui pipa penyalur ke dalam tangki, terutama bila bahan berbentuk semi padat seperti lemak, minyak sawit, dan sebagainya. Bagi cairan yang telah tertampung dalam bak atau tangki, pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan salah satu alat pengambil contoh yang sesuai. Kondisi yang pertama untuk pengambilan contoh dari pipa penyalur. Kecepatan aliran dalam pipa harus diatur sedemikian rupa sehingga menyebabkan gerakan yang mengaduk cairan. Contoh diambil dari pipa keran dengan selang waktu tertentu tergantung sifat bahan dengan volume yang sama sehingga diperoleh jumlah contoh yang dikehendaki. Batas ukuran tanding yang dapat diwakili oleh satu contoh maksimum 500 ton. Bila besar tanding lebih dari 500 ton, kelebihannya dianggap sebagai tanding yang lain. Kemudian kondisi yang kedua, bila pengambilan contoh dari tangki. Bila tangki berbentuk silinder vertikal, berada di darat atau tangki kapal, maka pengambilan contohnya sebagai berikut. Contoh diambil pada jarak tiap 30 cm dari dasar sampai permukaan dengan volume sama tiap pengambilan, kemudian dijadikan satu contoh. Bila isi tangki homogen, contoh diambil dari 5 tempat ketinggian atau 1 kali pada jarak 1/10 tinggi cairan dari dasar atau 3 kali dari pertengahan tinggi cairan dan 1 kali dari 9/10 tinggi cairan dari dasar. Kelima volume contoh kemudian dicampur menjadi satu contoh. Bila tangki berupa tangki mobil atau silinder horizontal, pengambilan contoh maka dilakukan sebagai berikut. Beberapa bagian contoh diambil dengan perbandingan volume tertentu seperti yang tersaji pada tabel 5. Kemudian, banyaknya pengambilan bagian contoh dan berapa perbandingan volumenya ditentukan oleh berapa persen tinggi tangki terisi cairan. Bagian-bagian tersebut kemudian dicampur menjadi satu contoh. Ini dia tabel 5 mengenai tempat dan volume contoh yang diambil dari silinder horizontal. Ini untuk contoh kasusnya, misal tinggi tangki adalah 100 cm dan tinggi cairan yang mengisinya adalah 50 cm. Untuk contoh kasus ini, maka untuk di lokasi tengah itu diambil dari 30% dari tinggi dasar. Kemudian untuk yang berada di lapisan bawah itu 10% dari bawah. Oleh karena itu, maka kita lihat volume yang diambil dari setiap pengambilan. Untuk yang berada di tengah, maka kita ambil volume contoh sebanyak 80% dan untuk contoh yang berada di bawah sebanyak 20%. Oleh karena itu, maka sampel dari ketinggian 30% kita ambil sebanyak 80%-nya. Misal, contoh yang akan diambil adalah 100 mili. Maka dari ketinggian 30% dari dasar, kita akan ambil sebanyak 80 mili. Kemudian dari ketinggian 10% dari dasar, itu kita ambil sebanyak 20 mili. Di mana ini kemudian dicampur dan hasilnya menjadi contoh yang siap dianalisis. Kemudian pengambilan contoh cairan dari tanding berbentuk kemasan. Cairan bisa dikemas dalam tangki, drum, botol, kaleng, dan lain-lain yang kemudian beberapa botol atau kaleng dikemas dalam dus atau peti. Yang pertama untuk cairan yang dikemas dalam drum atau tangki kecil berkapasitas 20-200 liter. Tergantung sifat bahan, bila perlu, drum terlebih dahulu digoyang-goyangkan atau isi diaduk terlebih dahulu hingga homogen. Kemudian contoh diambil, misalnya menggunakan tabung pengambil contoh. Jumlah drum yang diambil, contohnya tergantung jumlah drum dalam tanding seperti tabel 6. Pemilihan drum-drum mana yang diambil contohnya dilakukan secara acak menggunakan daftar nomor acak. Dari setiap drum diambil cairan dengan volume yang sama, kemudian dicampur menjadi satu contoh. Ini tabel 6 untuk pengambilan drum yang diambil contoh. Kemudian untuk pengambilan contoh cairan dari tanding berbentuk kemasan, untuk kondisi yang kedua yaitu cairan yang dikemas dalam wadah kecil.
Pengambilan contoh tergantung jumlah wadah dalam tanding dan ukuran masing-masing wadah. Jumlah contoh yang diambil seperti pada tabel 7. Berikut adalah tabel 7 tentang jumlah pengambilan contoh yang terkemas. Untuk contoh kasusnya, apabila pada suatu tanding berisi 400 kotak yang masing-masing terdapat 48 kaleng berukuran nomor 300. Nah, berarti jumlah seluruh kaleng yaitu 400 dikali 48 atau sama dengan 19.200 buah. Nah, kemudian angka ini kita lihat pada tabel 7 pada kaleng yang berukuran 300. Berdasarkan tabel 7, maka contoh yang harus diambil adalah sebanyak 13 wadah yang diambil secara acak menggunakan daftar nomor acak. Sejumlah 13 wadah tersebut kemudian diperiksa dan dianalisis. Selanjutnya kita akan masuk tentang penanganan dan penyajian contoh. Untuk contoh padatan dalam bentuk curah, contoh primer berupa butir atau serbuk kemudian dilakukan pengambilan contoh sekunder. Untuk keperluan uji mikrobiologi, pengambilan contoh sekunder dilakukan menggunakan alat jenis tombak yang steril dan contoh sekunder segera dimasukkan ke dalam wadah secara aseptik. Sedangkan, untuk keperluan uji kimia dan fisik, timbunan contoh primer diratakan dan dibagi 4, kemudian diambil 2 bagian dengan diagonal berlawanan. 2 bagian tadi dicampur rata dan dibuat timbunan lagi. Dibagi 4 dan diambil 2 bagian lagi. Hal ini dilakukan sampai didapat berat contoh yang diperlukan untuk keperluan analisa. Kemudian untuk contoh dalam kemasan. Masing-masing kemasan kecil yang diambil sesuai contoh primer disatukan kembali dalam karton atau peti sesuai kemasan aslinya. Contoh ini diusahakan terlindung selama pengangkutan dan penyimpanan serta diberi label. Kemudian untuk contoh berbentuk cairan atau semi padat, untuk contoh dari tanding berbentuk curah. Bagian-bagian contoh yang berasal dari satu tanding dicampur rata, kemudian diambil sejumlah tertentu sesuai keperluan pengujian, misal 1 liter. Dimasukkan ke dalam wadah bersih dan kering, bertutup rapat, serta terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi contoh secara kimiawi. Wadah kemudian diberi label dengan keterangan, tanggal dan waktu pengambilan contoh, nama orang ataupun petugas yang menugaskan, merek atau cap bahan yang diambil contohnya, simbol atau identifikasi, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. Wadah kemudian dipack sedemikian rupa, sehingga selama pengangkutan dan penyimpanan terlindung dari pengaruh benturan dan cuaca dan disegel. Untuk kondisi yang kedua, contoh dari tanding berbentuk kemasan. Semua contoh kemasan dikirim ke laboratorium dan diperiksa satu persatu atau kemasan-kemasan tadi dibuka dan isinya dijadikan satu, dicampur rata, kemudian diambil sejumlah contoh laboratorium. Contoh tersebut kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga terlindung selama pengangkutan dan penyimpanan. Selanjutnya, contoh dikirim ke laboratorium sesegera dan secepat mungkin. Suhu saat pengiriman dijaga tetap dingin pada suhu 0-10 derajat Celcius. Suhu udara ruang penyimpanan, alat pengangkut, atau keadaan lingkungan lainnya sebaiknya dicatat pada saat pengumpulan contoh. Suhu contoh saat pengambilan dicatat. Jika produk dikemas dalam kaleng, gelas, plastik, atau berbentuk kering, pendinginan contoh tidak perlu dilakukan, tetapi perlu dihindari suhu di atas 40 derajat Celcius. Produk kalengan yang mungkin menggembung sebaiknya disimpan di dalam lemari es. Kemudian untuk pengambilan contoh dari pasar. Seorang peneliti maupun inspektur lapangan seringkali perlu melakukan pengambilan contoh produk ataupun bahan yang beredar luas di pasar. Pada kasus ini dapat diadopsi rancangan pengambilan contoh pasar sesuai dengan ISO 8243 tahun 1991. Tempat penjualan berupa kota, kabupaten, kecamatan, desa, atau wilayah. Untuk tiap-tiap sampling point, diambil sampel sebanyak satuan terkecil pembelian, baik itu karton ataupun pack. Pengambilan contoh dapat dilakukan menggunakan gambar pada tabel berikut. Ini merupakan ketentuan untuk pengambilan contoh dari pasar. Contohnya, produk di sini adalah terigu. Jika area di mana terigu dijual memiliki lebih dari 20 tempat penjualan, maka diambil 2 contoh dari 20 tempat penjualan secara acak.
Kemudian, jika area di mana terigu dijual memiliki 11-20 tempat penjualan, maka diambil 4 contoh dari 10 tempat penjualan secara acak. Kemudian, jika area di mana terigu dijual memiliki 6-10 tempat penjualan, maka harus diambil 8 contoh dari 5 tempat penjualan secara acak. Setelah kita melakukan sampling, maka sampel tersebut kita lakukan analisis mutunya. Analisis mutu bertujuan untuk mengetahui mutu dari suatu populasi melalui proses pengujian contoh yang telah diambil dengan benar, dalam hal ini bisa mewakili populasi. Analisis mutu ini dapat bersifat fisik, kimia, mikrobiologi, maupun sensori. Analisis mutu umumnya dilakukan oleh laboratorium yang kompeten. Apakah laboratorium pihak pertama, yaitu laboratorium punya produsen, atau laboratorium pihak kedua, dalam hal ini laboratorium pihak pembeli, maupun laboratorium pihak ketiga, di mana laboratorium yang independen, tidak berpihak pada produsen maupun pembeli. Apapun parameter yang diuji, sebaiknya menggunakan metode baku atau standar untuk menghindari perbedaan hasil uji antar laboratorium untuk produk atau bahan yang sama. Metode yang digunakan minimal mengacu pada metode terkait yang telah ditetapkan BSN. Contohnya, untuk penentuan kadar air, itu mengacu pada SNI nomor 01-3182 tahun 1992. Atau kemudian, penentuan cara uji pemanis buatan mengacu pada SNI 01-2893 tahun 92 dan seterusnya. Selain metode yang baku, kompetensi dari analis, bahan yang digunakan, serta kondisi alat uji ataupun alat penunjang itu juga harus standar untuk meminimalisir penyimpangan dalam hasil ujinya. Untuk menunjukkan bahwa suatu laboratorium kompeten di bidang pengujian tertentu dan hasil ujinya dapat dipercaya atau diakui, maka laboratorium tersebut harus menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai dengan ISO 17025 dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Referensi berikut dapat kalian gunakan untuk memperdalam materi tentang sistem pengambilan contoh dan analisis mutu. Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga kalian dapat ilmu dan pengetahuan terkait sistem pengambilan contoh dan analisis mutu. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.